Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua nampak tadi untuk Mirza Abu Samihah di Negeri Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengambil kesempatan ini dalam lebih kurang 5 minit. Saya Dr. Mak Ruslan bin Hashim, pengerusi Hidayah Center Foundation cawangan Pulau Pinang. Malam ini nak buat kempen sedikit, bukan kempen pilihan raya tapi kempen menjual tiket ataupun sumbangan untuk majlis iftar perdana Hidayah Center pada 3 bulan Jun di tapak pesta Pulau Pinang. Jadi antara aktiviti yang kita lakukan insya-Allah adalah menyantuni mualaf. Dan sebelum itu, Hidayah Center Foundation merupakan salah satu institusi di bawah Pertubuhan Ikram Malaysia yang didaftarkan pada November 2005, dan sehingga kini ada 17 cawangan di seluruh Malaysia, dan di Pulau Pinang merupakan salah satu cawangan. Antara aktiviti yang dilakukan adalah untuk menyantuni ataupun melaksanakan proses pengislaman rakan non-Muslim kita kepada Islam, dan juga mendidik, membimbing mereka yang baru kembali kepada Islam, terutamanya menghadapi suasana yang agak mencabar, yang tidak begitu menyokong mereka, kadang-kadang boleh mengancam nyawa dan juga keselamatan mereka. Jadi Hidayah Center, salah satu NGO, menyantuni mualaf melalui program-program yang kita laksanakan, termasuk program dakwah secara khusus kepada non-Muslim yang berminat dengan Islam. Dan sempena Ramadan ini, kami akan menganjurkan pada 3 bulan Jun nanti malam iftar perdana yang akan dirasmikan oleh TKM 1 yang baru, Datuk Engineer Zakiuddin Abdul Rahman, di tapak pesta Sungai Nibong. Dan kita telah menjemput lebih kurang 205 orang mualaf untuk kita raikan. Dan mualaf-mualaf ini sebahagian besarnya, seperti yang saya sebut, menghadapi tekanan hidup dan suasana yang mengancam nyawa kadang-kadang, dan mereka ini berpuasa, dan inilah yang kita harap, program yang boleh kita bersama mereka dan merasakan bahawa mereka sama-sama berpuasa dan dilayani oleh rakan-rakan Muslim yang telah lama Islam bakar dan sebagainya, bersama-sama dengan mereka untuk menunjukkan bahawa Islam ini menyantuni ataupun mengasihi saudara seagama. Jadi saya pada malam ini ada dua tabung yang saya bawa, mungkin satu untuk wanita dan di depan ni untuk tuan-tuan. InsyaAllah selepas kuliah pada Dr. Mazhar nanti, tuan-tuan bolehlah menyumbang sekadar mampu untuk kita jadikan dana, dan dana hasil daripada jualan tiket, keuntungan ni tuan-tuan, yang kita anggarkan lebih kurang bajet dia untuk kita laksanakan program yang saya sebut sepanjang tahun lebih kurang dalam 80 sehingga 90 ribu yang kita perlukan. Dan mungkin sebahagian daripada kita ni biasa berhadapan dengan kerenah mu'alaf ini, pelbagai masalah lah. Kita tahulah bila disisihkan oleh keluarga dan sebagainya, pelbagai cabaran yang kita hadapi. Dan insyaAllah berkat sumbangan tuan-tuan, dan saya tahu ini bukan pertama kali, sebelum ini Brother Kor datang ke sini, Brother Kor Lek Meng, sekarang dia berada di Bahrain menjalani satu program 3 bulan untuk memantapkan lagi pengurusan mu'alaf di sana. Jadi tahun ini saya sebagai pengerusi terpaksa turun padang untuk membuka ruang kepada tuan untuk menginfak insya-Allah sedikit sebanyak. Wang yang kita infakkan di bulan Ramadan penuh keberkatan akan dijadikan sebagai dana untuk kita melaksanakan pelbagai program
yang kita sediakan untuk mualaf kita, apatah lagi masyarakat di Pulau Pinang ini masyarakat yang agak majmuk, demografinya agak seimbang, non-muslim pun ramai. Buktinya kita lihat pada pilihan raya PRU yang ke-14 ini, yang lepas kita dapati bahawa pendekatan inklusif itu berjaya menarik sokongan ramai, sehingga yang kita tahu berubahnya kerajaan Malaysia secara keseluruhan. Dan kita yakin pendekatan inklusif ini termasuk yang didorong oleh Hidayah Center ini, insya-Allah akan berupaya menjadi penghubung antara Muslim dan Muslim, supaya mereka lihat Islam ini bukan sebagai musuh, tetapi Islam rahmatan lil alamin, menyantuni semua Muslim dan non-Muslim. Dan inilah yang kita nak ketengahkan insya-Allah. Moga-moga berkat sokongan tuan-tuan, insya-Allah kita akan terus berada di persada bumi Malaysia ini dalam konteks menyantuni non-Muslim, untuk mengajak mereka bersama-sama untuk menjadi saudara seagama kita, satu kalimah, satu syahadah, insya-Allah. Jadi sekarang itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konferensi, saya ingin menyebut